Baik, Bu. baik Terus berikutnya yang ketiga adalah standar penilaiannya, yang mana penilaian pendidikan pada proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional dan ujian sekolah yang diuraikan sebagai berikut. Jadi masing-masing ini mungkin yang terbaru saja yang saya bahas yang saya baca ya. Jadi yang baru di kurikulum 2013 itu adalah ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UTK. Yang mana UTK ini merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang me yang mepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua yang barunya ujian mutu tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut dengan UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi cakupan UMTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Kalau ujian nasional, ujian sekolah ini sudah eh, seperti kurikulum sebelumnya. Kemudian berikutnya untuk penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa dilakukan dengan observasi, ya, ini yang mungkin perlu dibetulkan, Pak Jos yeah. pada teknik dan instrumen penilaian. Jadi, okay. a. penilaian kompetensi sikap ya, yeah. itu angka satunya observasi berhenti <laughs> sampai dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati itu nomor satu, satu saja. Nomor satu semua, Kemudian, ya. Ya, yeah. ya itu nomor satu. Kemudian nomor dua nya. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Ini angka 2. Kemudian yang angka 3, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Itu yang nomor tiga berikutnya, yang nomor empat. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Selara, ya. ya, jadi Selara, ya. itu Selara, ya. ada empat, empat poin, Pak Jos ya? Ya, ya empat poin ya. ya, ya yeah. Oke. Okay. Ya, selanjutnya penilaian kompetensi pengetahuan. Ini pengetahuan ini karena sudah kita lakukan, tidak saya ulas, jadi sama, ya? ya. Kemudian penilaian kompetensi uh, keterampilan pendidikan uh, so, sorry pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasi atau uh, mendemonstrasi suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek proyek dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian rating scale yang dilengkapi dengan rubrik yaitu misalnya tes praktek, kemudian project, kemudian penilaian portofolio. Itu yang penilaian dengan keterampilan. Kemudian instrumen penilaian harus memenuhi syarat substansi, konstruksi, penggunaan bahasa dan itu nomor tiga. Berikutnya mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar ya ini Dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Nah, yang saya bahas di sini tentang ujian tingkat kompetensi. Yang mana ujian tingkat kompetensi ini dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 2, itu disebut UTK tingkat 1. Kemudian kelas 4 itu disebut UTK tingkat 2. Di kelas 8 disebut UTK tingkat 4. Dan kelas 9 itu disebut tingkat tingkat 5 dan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas 6, nah ini yang kelas 6 itu disebut dengan UTK tingkat 3. Itu yang merupakan ujian nasional ya di kelas eh, di SD. Kemudian kelas 9 itu tingkat 4A, ya dan kelas 12 disebut ini SMA ya. Disebut UTK e, tingkat 6 yang dilakukan melalui UN. Kemudian uji mutu tingkat kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh pemerintah pada akhir kelas 2 yaitu pada e, tingkat 1, kemudian kelas 4 tingkat 2 dan kelas 8 pada tingkat 4 dan kelas 9 pada tingkat 5. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Ujian Nasional. Saya kira ini sama dengan uh, kurikulum sebelumnya. Itu yang lainnya sama, kemudian pelaksanaan dan pelaporan pen satuan pendidikan ini juga sama, ya, pakai SKUN, pakai itu sama dengan kurikulum sebelumnya. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah, ujian nasional, saya kira juga sama, tidak usah saya ulas. Ya. Nah, ini ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Instrumen pelaksanaan dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagai hasil studi lain dalam skala internasional. Berikut yang terakhir tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Yang mana tadi di depan sudah saya ulas bahwa struktur kurikulum di sini eh kalau dulu ada standar kompetensi ya di sini kompetensi inti yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa kompetensi inti itu ada disingkat dengan KI ya selanjutnya KI1 ini merupakan kompetensi inti sikap spiritual KI2 ini merupakan kompetensi inti sikap sosial KI3 kompetensi inti pengetahuan, dan K4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, urian tentang kompetensi inti ten, e, untuk jenjang sekolah menengah pertama, Madrasah Sanawiyah dapat dilihat pada tabel berikutnya. Menghargai, jadi untuk kelas 7, ini saya lihat e, kelas 7, 8, 9, sama ya. Menghargai dan mengayati ajaran agama yang dianutnya. Ini KI 1, KI 2-nya, Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI3-nya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Sedangkan kalau metakognitif itu untuk SMA ya. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI empatnya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Sedangkan mata pelajarannya bisa dilihat pada struktur programnya. Jadi e, untuk agama dan budi pekerti lah. Sekarang agama ditambah budi pekerti tiga jam. Ya, PKN, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tiga jam, Bahasa Indonesia enam jam, Matematika lima jam. IPA di sini tidak boleh terpisah, jadi uh, fisika, biologi, kimia harus uh, integrate ya. Dalam IPA itu lima jam. IPS juga demikian, geografi, sejarah, ekonomi ya. Ini empat jam. Bahasa Inggris empat jam. Ini dalam kelompok A. Kelompok B-nya seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini tiga jam. Seni budaya tadi tiga jam. Prakarya dua jam. Nah, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, kemarin ada edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bahwa muatan lokal untuk bahasa daerah bahasa daerah itu ditambah dua jam sehingga alokasi waktu untuk SMP di Jawa Timur itu sejumlah 40 jam per minggunya. Nah, ini. Kemudian eh uh, khusus untuk SMP 1 Jedis, Ponorogo mengingat mata pelajaran TIK sudah tidak lagi muncul sebagai mata pelajaran tersendiri maka mapel TIK dimasukkan dalam program pengembangan diri yang diberikan sore hari dan wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 mengingat siswa-siswa kami banyak yang dari daerah-daerah dan ternyata mereka belum paham dengan TIK, belum paham bagaimana membuka komputer, belum paham bagaimana Word Excel sehingga kami mewajibkan seluruh siswa kelas 7 harus mengikuti uh, ekstrak kurikuler uh, TIK. Kemudian pelaksanaan kurikulum di SMP 1 Jedis itu sudah kami terapkan sejak awal tahun pelajaran ya yang mana SMS Satu Jedes kecuali ditunjuk sebagai sekolah sasaran, kami juga ditugasi sebagai sekolah model. Diawali dari kepala sekolah dan guru-guru untuk tiap mapel ada dua guru yang dipanggil untuk mengikuti diklat kurikulum 2013. Tetapi ada dua mapel yang kita harus membayar sendiri, khususnya mapel IPS dan penjaskes. Pada saat kami dipanggil ke LPMP, kita harus membayar cas sejumlah 10.200.000 rupiah. Mapel PAI ini, PAI ya, pendidikan agama Islam itu baru dilatih. Ya, baru dilatih kemarin, tanggal 1 sampai dengan 4 September. Ya, di oleh kemenak, ya, kemarin tempatnya di Hotel Simpang atau di mana ya, yang jelas dilaksanakan, uh, di-handle oleh kemenak. Untuk memudahkan teman-teman guru, khususnya di SMP 1 GDS, ini mempersiapkan apa yang akan disajikan dalam kelas. maka maka setiap hari Sabtu, sekolah ada program MgMP musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah, untuk membuat perencanaan pembelajaran. Itu baik mulai dari RPP, waksitnya, bahan ajar, atau alat eh, bantu mengajar yang lainnya yang harus dipersiapkan untuk mengajar minggu depan. Dalam penyusunan RPP, berangkatnya... Eh, jangan dilupakan harus berangkat dari KI3 kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan. Setelah masuk pada KI3 baru ke KI1, KI4, KI2 dan KI1. Itu bisa diselipkan masuk dalam pembelajaran dengan catatan bahwa rubrik untuk penilaian KI1, KI2, KI3, KI4 sudah disiapkan di dalam RPP. Nah, ini tentu saja guru harus pandai memilih kira-kira kemampuan guru pada saat mengajar itu KI mana? yang pada saat itu harus dinilai. Rubrik apa yang harus disiapkan? Yang menjadi hambatan bagi guru apabila guru dituntut untuk memberi penilaian semua KAI dalam satu kali tatap muka, maka pemecahannya di sini guru harus merencanakan dengan baik melalui KI 3 KAI mana yang cocok dan sesuai untuk dinilai dan harus dikemas dengan baik dalam RPP dan bisa dilakukan oleh guru. Penilaian untuk sikap bisa dilakukan dengan dengan penilaian diri oleh, sendiri oleh siswa atau dengan menilai teman sejawat dengan rubrik yang telah disiapkan oleh guru. Hal ini sangat membantu guru dalam penilaian sikap. Oke. Ya, demikian Oke. Uh, penyampaian kami. Ya. Harapannya uh, kita ya. bisa sharing mengingat ya. uh, kurikulum ini adalah merupakan kurikulum baru dan kita memang uh, baru melaksanakan dan apabila memang di sana sini ada uh, kekurangannya memang kita uh, diwajibkan untuk memberikan masukan-masukan pada kurikulum tersebut ya. ya. Demikian Pak Jos. Ya terima kasih